Kan? Ha, jadi mana kata kita jangan meragui apa juga hukum. Betul ke ayat tu macam tu? Salah tak ni? Ni tak betul ni kata. Kan? Contohlah pasal cerita pasal poligami lah. Tuan-tuan, kan? Poligami orang marah, orang perempuan marah kan. Jangan marah hukum tu, jangan. Kita marah orang yang tak menjalankan dengan betul. Tu je. Kan? Macam tu je. Kalau kita cakap, ni poligami ni semua tak betul lah. Jangan. Hati-hati. Kan? Bila kita cakap tu kadang, tu kena betul. Lagi satu, hukum Islam tak sesuai buat kat Malaysia. Jangan cakap. Sejak bila pula hukum Islam tu ada masa kesesuaiannya? Memang sesuai sepanjang masa dan zaman. Jangan kita petikai-petikai. Kadang bila dah belajar tinggi sikit, dia berani cakap macam tu, tuan-tuan. Ha, cuma kita percaya, yakin percaya dalam proses nak buat macam tu. Mudah-mudahan. Kena caranya, memang boleh buat. Tak masalah. Kadang-kadang, itu sebabnya Nabi ajar kita apa? Jangan benci kepada orang. Benci pada perbuatan dia. Itu dah ajar juga. Kan? Ha. Kedua, jaga iman kita. Kan? Jaga iman kita. Contohnya dengan ikhlas dalam melakukan amalan. Semayang niat kerana Allah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Hujung kan? Cuba kita tengok. Kita tanpa sedar, hari-hari kita dah baca dah benda tu. Tapi kadang-kadang tak sama dengan apa dalam hati kita. Contoh, nak minum. Automatik. Bismillah. Automatik. Ada orang sampai start motor pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia letak dalam hati dia dengan nama Allah, dia dah sebut dah tu. Dengan nama Allah, dengan nama Allah. Makan dengan nama Allah. Minum dengan nama Allah. Sebab apa? Dia yakin Allah nak bagi kelebihan ni. Allah yang bagi. Betul tak? Sahaja aku semayang subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku dekat rumah. Ha? Sebab mak mentua dekat rumah semayang. Kalau tidak memang tak. Contoh kan. Jadi apa dapat tu tuan-tuan? Aku datang. Kau datang masjid tiba-tiba datang ni. YB datang. Nampak? Siap mengaku lah tu dia datang sebab YB datang. Sebab dia nak jumpa YB ada hal. Kan? Itu semua tu nak kena jaga. Kemudian menjauhi amalan-amalan yang boleh membatalkan iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW daripada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku mengenai satu ajaran agama Islam, tidak perlu lagi aku bertanya orang lain mengenainya. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakanlah sesungguhnya aku beriman kepada Allah, kemudian teruskanlah dan sempurnakan kepercayaanmu hingga ke akhir hayat. Hadis riwayat Muslim. Makna jangan kita rosakkan dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan iman sampai akhir hayat. Jangan ambil gambar bertiga, nanti tengah mati. Nah, kau tak boleh kahwin, langkah bendul. Kata. Mesti kakak dulu, kalau tak kena bayar dulu kakak tu. Kau tidak, tak boleh kahwin. Tentu. Kan? Tergantuk kepala, hantuk sekali lagi. Dia kata. Kau tidak, mak mati. Dia kata. Apa nak kena mengena kau tergantuk, mak kau yang mati? Kan? Nah, macam-macam lah. Orang dulu kan, orang dulu kan macam-macam pantang larang. Jangan lalu bawa hampaian, macam-macam. Kan? Dengar bunyi burung cengkuik tu. Ha, ada orang nak mati. La ilaha illallah. Togah dek burung mati kan. Macam-macam lah. Orang dulu kan. Tolonglah mam. Tolonglah imam. Dia datang jumpa imam. Imam tanya apa hal ni. Tolong mam. Bini saya dah 3 hari sakit nak beranak. Tapi tak beranak-beranak imam. Perut dah timbul urat nah, imam tapi tak keluar kat budaknya. Imam tolonglah tawarkan air ni. Imam pun tengok. Air ni memang dah tawar. Kau nak tawar apa lagi ni? Imam bacalah apa yang patut nak baca apa. Imam baca selawat 3 kali. Baca Fatihah, baca ayat kursi. Dia pula ajar imam tu baca apa. Imam pun dia tak ya. Hayalah-hayalah. Ngikut yang cakap dia tu. Imam pun baca. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu kenapa. Bila berbisik. Berbisik. Allah masalah. Allah masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu memang mengubat tak ada yang kuat-kuat saya nampak tak ada. Allahumma salli ala sayidina Muhammad tak ada. Semua sesuatu masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah habis tu ditiup. Cepat-cepat ditutup takut terkeluar selawat tu. Kan? Kau bagi bini kau ni, suruh bini kau selawat 3 kali, insya-Allah dia kata. Mudah-mudahan. Bang sakit bang. Nah abang dah bagi dah imam dah tawarkan hari ni. Kau selawat 3 kali. Imam pesan selawat 3 kali. Dia selawat 3 kali. Dia minum air tu. Beranak. Besok tu beratur panjang depan mah imam. Semua bawa botol. Sebab apa dia yakin kat manusia tuan-tuan. Berlaku tak benda tu? Berlaku tuan-tuan.
berlaku. Yang paling dahsyat sekali adalah orang berniaga. Doa untuk ni berapa ribu, doa macam ni berapa ratus, doa macam ni berapa. Dahsyat tak tuan-tuan? Kalau dibiarkan tu tuan-tuan, siap-siap doa makan pun kena bayar. Eh, baca doa makan, bayarlah. Bayar. Tak parah tuan-tuan. Iyo tuan-tuan. Macam-macam dengan kami. Jadi mana kata buanglah percayaan-percayaan dan juga perkara yang boleh menyekutukan Allah ni jangan buat. Lepas tu dia menukar-nukar pula. Dia kata, oh khalwat itu hak individu. Gila betul tuan-tuan. Kan ada kan? Orang Melayu yang lahir salah hari bulan. Dia bukan orang Islam tu lah Melayu. Dia cakap apa? Khalwat itu hak individu. Saya jawab lah, memang betul khalwat tu hak individu kalau kau duduk seko-seko. Boleh. Tapi kalau kau berkhalwat dengan ada seorang lagi yang bukan murim, itu bukan hak kau. Tu cakap dia. Kan? Dia orang debat ni ada jawapan dia. Macam tu lah jawapan dia. Ada orang tanya saya, ustaz kalau betul agama Islam tu bukan agama yang memaksa, la ikrah hafiddin. Cina tu. Cina tu yang baca ayat tu. La ikrah hafiddin. Kenapa kalau kami nak kahwin dengan orang Islam kena masuk Islam? Maknanya tu kata tak paksa, tapi kenapa paksa? Macam mana nak jawab tu tuan-tuan? Macam mana nak jawab? Saya jawablah. Maknanya tak paksa lah. Habis tu kenapa kena masuk Islam? Macam ni, kalau kau nak kahwin, kau masuk Islam. Kalau kau tak nak masuk Islam, kau jangan kahwin. Apa yang paksa? Lain kalau ambil pisau letak ke tongkuk aku, kau tak masuklah aku bunuh kau. Tu baru paksa, tahu? Senyap dia. Betul tak kan? Macam tu ya tuan-tuan. Macam-macam tanya tuan-tuan. Dia orang ni polik-polik tanya. Kalau betul lah pakai menutup aurat tu wajib, pakai tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam dia? Dia pula nak menentukan masuk rukun Islam ke tidak, tuan-tuan. Orang bila dah terlampau codik, tuan-tuan, semua dikaji tu. Dan benda tak patut kaji, buat ajalah. Yang tanya soalan tu, ada satu artis pula tanya kat Abang Samsul Rarau. Abang Samsul Rarau tanya saya. Saya cakap, Abang Samsul, bang, jawab macam ni ya bang. Nak baca rukun Islam ni, baca agak rukun iman. Macam mana lah? Saya tanya, percaya tak pada Allah? Percaya. Percaya tak pada kitab? Percaya. Percaya pada Rasul? Percaya. Baik ya, cerita. Belum cerita, percaya yang lain ni. Kalau percaya pada Allah, ikutlah apa Allah SWT suruh. Kau tanya-tanya lagi buat apa? Percaya pada Rasul tak? Jadi apa yang Rasul cakap tu ikut je lah. Tanya-tanya banyak tu. Semua nak tanya. Kan? Macam-macam lah kan tuan-tuan hari ni. Malam Nisfu Syaban. Baca apa? Baca Yasin 3 kali neraka. La ilaha illallah payah betul tuan-tuan. Nampaklah tuan-tuan. Malam Nisfu Syaban Nabi pesan hidupkan dengan amalan. Kalau tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian nak baca satu Quran lagi bagus. Nak baca Yasin saja boleh. Nak baca Baqarah ya boleh. Kenapa kita pilih baca Yasin? Sebab Yasin tu hati Quran. Kita nak baca 3 kali dengan doa-doa tu bacalah. Cuma jangan kita mewajibkan. Itu saja. Mesti baca 3 kali. Tak terdaya baca 3 kali ustaz, baca sekali. Tak terdaya sekali Yasin sadaqallah lazim dah. Berhentilah jadi orang tak ada guna tuan-tuan, pemalih tuan-tuan. Kan? Tak kadang banyak benda dipertikaikan. Pergi kubur pagi raya. Ikut Yahudi tu la ilaha illallah tuan-tuan. Dahlah dia orang Terengganu kahwin orang Negeri Sembilan. Itulah peluang balik kampung nak pergi kubur tak habis. Pergi jelah. Cuma jangan mewajibkan nak pergi kubur mesti pagi raya kedua. Tak ada. Tak ada benda tu. Kita tak ikut Yahudi pun tuan-tuan. Yahudi pergi kubur dia meratap ratap kat kubur tu, meraung-raung. Bangunlah kau bang, bangunlah bang, bangun betul-betul mati kau. Kan? Pergilah kubur, tak ada masalah ziarah kubur. Masalah. Ziarah kubur ni baik satu benda apa? Nak buang sifat sombong. Iyo. Datang tengok kubur. Tak ada siapa yang pergi kubur tak terfikir yang dia pun akan sampai situ. Betul tak? Iyo tuan-tuan. Pergi kubur mesti dipikir, ya Allah aku ni besok manalah tanam, dah penuh lah kubur sini. Mesti fikir kan. Tu sebabnya kita respect orang yang buat masjid Bandar Baru Senayan dekat Seremban tu. Tuan-tuan ada pergi dulu? Ada yang dah pergi dulu masjid Bandar Baru Senayan tu?
Masjid Bandar Baru Senayan tu, tanahnya 6.5 juta. Kos pembinaan masjid 100 juta. Satu ruang solat tu dia hampir-hampir dia nak samakan macam satu ruang sembahyang di Masjid Nabawi. Ha, dia buat, tapi Masjid Nabawi lagi besar, dia buat satu ruang tu. Memang ramai, ramai yang datang ambil gambar. Yang sembahyang tak ramai dah. Yang ambil gambar ramai. Tapi hari Jumaat insya-Allah, hari Jumaat insya-Allah. Tapi dia yang bagusnya apa? Bukan tu ya. Dia siap buat lubang kubur dekat dalam tu. Dia kata satu petak tu, ini kalau aku meninggal besok sini tanam. Dia dah pesan dengan JK Masjid. Macam tuan-tuan. Pengerusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur tu. Ini saya bukan cakap orang sini lah. Semua tempat kebanyakan tak tu. Ha, tepi pagar tu aku punya tak tu. Aku memang gemar Kuala Lumpur. Tak tu. Tak ada siapa yang cakap macam tu tuan-tuan. Kan, termasuk yang bercakap ni. Tapi dia booking lubang kubur. Mbak, dia bukan satu masjid dia, tak ada satu masjid. Dan dia dah pesan, jangan cerita kat siapa-siapa saya sumbang. Tapi orang tahu juga. Sebab orang baik ni orang tahu. Kan, saja untuk bagi pengajaran dekat kita yang asyik mempertahankan keseringgitan kita ni. Ha, kan asyik singgit ya. Awal bulan singgit, tengah bulan singgit, hujung bulan singgit. Dapat Aisina singgit juga. Kan? Jadi cubalah kita upgrade amalan kita kan. Ha, ni pesan kat diri sendiri ya, ni. Ya?